Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk pemula yang baru pertama kali mengenal Adobe Premiere. Ini seperti saya ini. Jadi yang pertama kali kita akan membuat project baru. Jadi di sini teman-teman klik New Project. Kemudian sini bisa kita kasih judul, title-nya. Latihan 1. Selanjutnya, di mana tempat penyimpanannya? Ini teman-teman bisa klik browse, ya. Terus kemudian suka-suka di mana? Select folder, coba seperti ini ya. Kemudian untuk render ini masih pakai Recurve, ini kosongkan saja. Teman-teman bisa langsung untuk klik OK. Nah, ini adalah interface tampilan pertama. Di sini timeline untuk media, kemudian ini untuk previewnya, sedangkan ini untuk control effect, sama yang ini untuk memilih yang namanya project, media browser, library, info, efek, dan seterusnya. Ini jadi empat kotak ini. Sekarang sebelum kita mulai, kita buat untuk sequence dulu. Kita ngatur sequence. Apa itu sequence? Jadi yang namanya sequence itu adalah salah satu ukuran video yang diharapkan nanti keluar. Untuk YouTube, sequence-nya adalah posisinya 16 banding 9. Yang terbaik adalah 1920 kali 1080 pixel. Nah, ini untuk menghasilkan kualitas video yang terbaik. Oke, kita mulai mengatur sequence. Klik file, new atau control N ya, sequence, kemudian di sini teman-teman klik untuk setting. Ini bisa dengan airy atau custom, saya akan menggunakan custom saja. Selanjutnya untuk time base-nya, saya mengambil untuk yang 23,976 frame per second. Nah, di sini teman-teman, kita buat nih 1920 ditulis ya, kemudian 1080 untuk pixel aspect ratio dan seterusnya. Ini dilewatin saja. Ini kalau ada suatu ini ya, ngerubah videonya ini ukuran resolusinya. Sini save preset, save preset, kasih nama YouTube, deskripsinya ini ukuran 1920 kali 1080 pixel 23,967. Kemudian kita klik OK. Ini nanti hasilnya akan muncul di sini. Jadi YouTube yang tadi kita sudah membuat preset baru ya untuk sequence-nya. Kalau mau menghapus bisa klik langsung delete aja. Klik OK. Nah, pelajaran ke-1 membuat sequence selesai. Sekarang kita yang kedua adalah bagaimana mengimpor gambar atau video ke dalam frame sequence 01. Kita siapkan dulu untuk video maupun gambar. Silahkan. Dengan cara di sini, sebelum membuat suatu video, kita harus memiliki suatu manajemen folder. Kalau di Adobe Premiere namanya bin. Kalau di Windows itu folder ya. Ini caranya membuat kayak gini. Arahkan pada. Kemudian kita klik new bin. New bin atas ini. Kita kasih nama. Ada beberapa kategori untuk bin atau folder. Ini gunanya untuk memudahkan pencarian. Yang pertama mesti movie.
ya. Terus kemudian kita buat lagi bin yang kedua, picture kita singkat aja. Bin yang ketiga sound. Ini cukup dulu ya. Ada sound, ada movie, ada picture. Kita mulai import. Yang pertama untuk folder picture dulu ya. Klik kanan, import. Kemudian pilih gambar. Ini acak aja, saya kasih contoh. Saya akan mengisi gambar. Import. Selanjutnya kita pilih movie, arahkan pada sini, kemudian right click, import, kita pilih movie. Yang terakhir kita import sound. Tapi sebelum untuk import sound ya, ini ada pemberitahuan saya berbagi aja untuk mengambil, khususnya bagi teman-teman yang berencana untuk monetize atau sudah monetize, ini jangan mengambil musik yang punya hak cipta ya. Di sini untuk youtube.com menyediakan beberapa musik gratis nih. Mulai dari beberapa genre ini bisa dipilih. Alat musiknya juga bisa dipilih, durasinya bisa dipilih. Nah, untuk memilih ini tuh kita harus bisa memperkirakan dulu, khususnya untuk trailer itu ya, cuplikan-cuplikan. Bisa ngambil misalnya hanya 1 menit, maka ambil saja yang 1 menit atau 2 menit gitu ya. Kemudian untuk atribusinya, nah di sini tidak perlu atribusi, perlu atribusi dan semua lisensi. Nah, bedanya apa sih? Kalau yang tidak perlu atribusi, ini seperti ini. Ini tidak ada suatu keharusan mencantumkan suatu notifikasi. Nah, tapi kalau misalnya ini perlu atribusi, artinya mereka memiliki suatu hak cipta ya. Ini contoh, ini saya tak hapus aja. Ini hero them. Nah, di sini kita harus mencantumkan ini. Kita harus copy, kemudian tempel pada kolom deskripsi pada channel YouTube Anda. Itu ya. Silahkan kalau sudah cocok langsung aja download di sini, kemudian tempatkan pada folder. Kembali ke Premiere, sound, right click, import. Pilih tempat penyimpanan. Ini contoh untuk yang free license. Saya ambil yang go to sleep. Nah, sekarang sudah terposisi ya. Ada 3 ini. Nah, sekarang bagaimana untuk memasukkan ke timeline ini? Nah, kita buat ini untuk gambarnya dulu. Nanti diklik ini. Ini biasanya untuk judul ya. Atau pembukaan. Tempel aja sini, drag. Ini yang namanya screen atau timeline. Backgroundnya seperti ini. Selanjutnya ini durasinya ada 6 detik atau ini. Oh, 5 ini. Selanjutnya di sini untuk ini kan ada, saya kenalkan dulu ya. Ada V1, V2, V3 ya. Artinya itu ini ya. Ada video 1, video 2, video 3. Nah, kalau untuk A1 ini audio. 1, 2, 3. Nah, ini karena masih pemula, saya tidak akan bahas bagaimana membuat menambahkan track video atau audio ya. Ini cukup untuk video 1, 2, 3 secara default. Nah, ini setelah image, kita import untuk movie. Seperti ini. Taruhnya di mana? Bisa di sini. Seperti ini. Bisa di seperti ini. Tujuannya apa?
Nah, ini bisa untuk bisa menjadi suatu transisi. Saya akan contohkan di sini untuk yang di sebelah sini. Artinya nanti kalau misalnya pas perubahan dari image ke gambar saya ini ada suatu smooth transisi yang bagus itu. Oke, setelah itu kita import lagi untuk audio. Ini pilih audio sound, taruh di A. Nah, ini A. Karena ini A audio itu ada beberapa ya. Teman-teman bisa tambahkan di sini yang di A3. Jadi untuk A3 itu untuk sound background yang cukup panjang. Kalau untuk yang A1 itu untuk video utama, kemudian yang kedua ini saya impor lagi nih untuk yang sound effect. Jadi sound effect itu ada semacam angin gitu ya, terus kemudian suara kereta api atau bom atau yang macam-macam di sini. Sama, ngambilnya dari sini aja. Ini pada efek suara. Teman-teman bisa pilih sini kategorinya ya. Seperti ini, contoh ini. Nah, gitu, cetik-cetik gitu. Nah, kayak gini ya. Ini contoh ini saya download nih. Mancing uang nih ya. Terus saya download, masukkan ke folder. Tapi nanti masukannya jangan ini ya, jangan terlalu panjang. Nanti kita potong. Ya, ini sudah. Kemudian saya akan import. Apa tadi judulnya? 50 call. 50 call pada sound effect. Refresh. Ini pilih open. Nah, ini taruh di audio 2. Contoh seperti ini. Kita dengarkan. Nanti saya akan lanjutkan bagaimana menguatkan suara ini serta memperkecil, jadi suaranya biar naiknya pelan, turunnya juga pelan. Terus kemudian yang seperti ini kan suara saya ini, saya ketika ada di Mesa Stila ini suaranya kurang bagus nih, kurang dengar. Ini saya kasih contoh aja. Di sini teman-teman klik pada audio, kemudian di sini ada menu audio. Jadi editing, color, efek, audio ini diklik aja. Diklik, terus kemudian pilih dialog. Terus kemudian ini defaultnya dirubah ke make close up. Tunggu, ini presetnya. Nah, setelah ini pada preset yang di EQ, pilihnya background. Background voice. Nih, kalau mau ngencengin di sini, menurunkan di sini. Kita yang default aja ya. Kita dengar dulu. Di sebuah kamar yang sangat wonderful. Nah. Di sebuah resort yang sangat tenang. Sesuai dengan judulnya, Mesa Stila. Mesa itu bukit, Stila itu tenang. Itu kata mereka para pengelola atau pemilik dari resort ini. Nah, itu ya teman-teman. Silahkan ikuti channel saya. Saya akan lanjutkan bagaimana untuk kelanjutan dari video latihan satu ini, yaitu cutting dan transisi. Terima kasih sudah bersama kami. Semoga memberi manfaat dan motivasi yang kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.